3 hari ini jalan dan ya alhamdulillah ya, kita memperbaiki lagi pelan-pelan. Alhamdulillah pemain semua meningkat ya, naik progres pelan-pelan, tahap demi tahap. Mudah-mudahan sampai hari H mereka bisa maksimal semua dengan latihan, dan insyaallah memaksimalkan situasi pertandingan nanti di Medan. Jadi kenapa latihan berubah pagi sore variasi? Iya, kita bukan berubah, memang jadwalnya ketika kita tinggalkan Palembang yang kemarin seperti itu. Jadi 3 kali sore, terus 1 hari itu pagi dengan sore, dan di hari berikutnya juga 3 hari pagi. Cuman yang bertambah itu hari Minggu tetap kita latihan di 2 minggu ini, pekan kedua ini. Reaksi. Ya, reaksi mulai dari kita syuting, mereka harus buat ada reaksi. Jadi reaksi kecepatan. Speed reaksi. Tapi masih kita fisiknya masih di sudah meningkat lah, pemain-pemain saya lihat sudah bagus. Sudah 3 hari ini jalan. Ya alhamdulillah ya, kita memperbaiki lagi pelan-pelan. Alhamdulillah pemain semua meningkat ya, naik progres pelan-pelan, tahap demi tahap. Mudah-mudahan sampai hari H mereka bisa maksimal semua dengan latihan, dan insyaallah memaksimalkan situasi pertandingan nanti di Medan. Jadi kenapa latihan berubah pagi sore variasi? Iya, kita bukan berubah, memang jadwalnya ketika kita tinggalkan Palembang yang kemarin seperti itu. Jadi 3 kali sore, terus 1 hari itu pagi dengan sore, dan di hari berikutnya juga 3 hari pagi. Cuman yang bertambah itu hari Minggu tetap kita latihan di 2 minggu ini, pekan kedua ini. Reaksi. Ya, reaksi mulai dari kita syuting, mereka harus buat ada reaksi. Jadi reaksi kecepatan. Speed reaksi. Tapi masih kita fisiknya masih di sudah meningkat lah, pemain-pemain saya lihat sudah bagus. Sudah 3 hari ini jalan. Ya alhamdulillah ya, kita memperbaiki lagi pelan-pelan. Alhamdulillah pemain semua meningkat ya, naik progres pelan-pelan, tahap demi tahap. Mudah-mudahan sampai hari H mereka bisa maksimal semua dengan latihan, dan insyaallah memaksimalkan situasi pertandingan nanti di Medan. Jadi kenapa latihan berubah pagi sore variasi? Iya, kita bukan berubah, memang jadwalnya ketika kita tinggalkan Palembang yang kemarin seperti itu. Jadi 3 kali sore, terus 1 hari itu pagi dengan sore, dan di hari berikutnya juga 3 hari pagi. Cuman yang bertambah itu hari Minggu tetap kita latihan di 2 minggu ini, pekan kedua ini. Reaksi. Ya, reaksi mulai dari kita syuting, mereka harus buat ada reaksi. Jadi reaksi kecepatan. Speed reaksi. Tapi masih kita fisiknya masih di sudah meningkat lah, pemain-pemain saya lihat sudah bagus.